Polres Metro Bekasi Kota menerima pasokan bantuan sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat. Adapun bantuan sembako ini berasal dari staf kepresidenan yang dalam hal ini mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Polres Metro Bekasi Kota untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Sembako yang diterima langsung oleh Kasat Binmas AKBP Wiono ini berupa 1.000 paket beras dengan masing-masing berisi 5 kg. Yang nantinya beras-beras tersebut akan disalurkan ke masing-masing kelurahan wilayah Polres Metro Bekasi sebanyak 17 paket. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.